Dan layu. Pi belajar mengaji. Astaga, baru tua, Mi. Masa? Iya. Siapa tanya, Ki? Astagfirullah, kulihat, Ki. Kulihat gini pakai mataku. Nah, pergi mengaji. Nah, tua, Mi. Dan layu. Kau yang mau juga ikut mengaji. Yang ini tua mau semua. Bisa iya mengaji. Saya tahu Pak Yus nih kapan. Ini Pak Yus. Kapan Ki belajar mengaji dari Pak dulu Yus, dong? Dari dulu. Hebat tahu dan sih. Dia kusangkala kemang. Iya. Udah bikin. Saya biar satu jus tidak ada ku tahu. Yang mau kopi belajar mengaji nak? Apa itu lagi namanya? Pirosa, jangan mangku elemen ditinggal kibah gosip begini ya. Terlambat mangku juga. Seru itu mak gosip dia. Iya, dia kopi mengaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sebuah huruf dari kitabullah yakni Al-Quran, maka dia memperoleh satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat yang seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi, menurut Tirmizi hadis hasan sahih. Ba'ata, ba'ata, saba'a, saba'a, jabaha, jabaha, ba'aha, ba'aha, khobasa, khobasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke? Yeah. Mau kau bertanya deh lebang, apa itu pirosa? Pirosa? Iya, pirosa. Pirosa apa ya? Pirosa itu loh yang haji-haji itu yang pergi mengajar di masjid, mengaji itu. Oh, dirosa itu, bukan pirosa. Oh, saya kira pirosa deh lebang. Pirosa sayang, kenapa berminat? Iya, astaga deh lebang, tahu mah kalau mengaji, Ji. Oh, padahal itu bagusnya kalau belajar dirosa, Ki. Itu belajar dirosa itu sayang tempatnya orang belajar untuk yang berumur, ya, cocok yang kayak kita begini. Berapa itu kira-kira dibayar kalau masuk ke kelompok dirosa? Gratis, Ji, nggak membayar uang bukunya. Oh, iya. Begitu bukunya, Dede. Mudah sekali jadi belajar. Kayak anak-anak itu buku Iqra, toh. Astaga, desimu. Kamu nggak ada Mi di dalam. Pergi mengaji. Iya, tidak nak panggil-panggil Ki juga. Iya. Dan dia munafik itu, kamu mah. Dia Ji juga yang gosip ke orang baru pergi Ji juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Ayo, mari ibu-ibu kita masuk belajar bersama di dalam. Belajar bersama. Bagaimana kita masuk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Majelis itu artinya apa? Ya, majelis itu artinya perkumpulan. Jadi pada sore hari ini termasuklah ini majelis. Istilahnya
pertemuan, perkumpulan untuk belajar dirosa. Dirosa itu adalah pendidikan Al-Quran orang dewasa. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di tempat ini di dalam menuntut ilmu. Dan untuk itu, kalau ada teman-teman atau ibu-ibu di luar, bisa kita panggil untuk bergabung di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abatata. Yang pakai mukena abu-abu tunjukkan Mbak. Saya Ustazah. Ya. Ih, kira Mbak Yusmi kita hafal. Biar Mbak tidak ditahu. Astaga. Astaga, bercanda Puji. Astagfirullahaladzim. Biar Mbak tidak ditahu. Ini ya, Mbak. Ini toh Ustazah, Ba. Bukan, kalau Ba itu titiknya di bawah satu. Kalau titik di atas ini tiga namanya Sa. Tak kok kamar. Dia bilang empat. Ternyata biar Ba tidak ada tahu. Sebenarnya tidak tahu, ya juga. Kau juga jangan mau kosong tak di situ. Siapa tahu di sini sebentar ditanya Ustaz tidak tahu. Bilang tahu tak mengaji. Kok gitu yang berdua? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi sambutan pembina dirosa. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu desa dan ibu-ibu yang sempat hadir di tempat ini, kami sangat apresiasi sekali terhadap program ini karena nantinya program ini akan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Harapan kami mudah-mudahan semua ini bisa kita ambil hikmahnya untuk membentuk kerukunan dan semakin giat untuk menuntut ilmunya Allah. Dan kami berterima kasih yang terhingga kepada Ustazah yang sudah membantu mensukseskan jalannya acara ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara tasyakuran di Rosa dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Proses tasyakuran. Dengan ini kami persilahkan. Hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk
Usaha tidak mengkhianati hasil. Hari ini merupakan langkah awal untuk sebuah peradaban. Belajar, belajar, dan terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu.